FM sentiasa di hati. Baiklah, kita nak ke Perak sekarang. Ini berkaitan dengan cerita pagi, agihan bantuan kepada penduduk sempena dengan Tahun Baru Cina. Rakan kami Ain telah pun bersedia dengan cerita pagi. Silakan Ain. Esok masyarakat Tionghoa akan menyambut Tahun Baru Cina dan pastinya setiap tahun, setiap kali perayaan, pelbagai bantuan dan sumbangan diberikan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Dan usaha ini bagi memastikan mereka tidak merasa terpinggir dengan segala kemudahan yang ada ini, terutama ketika menyambut sebarang perayaan. Dan seperti mana yang berlangsung pada hari ini, diadakan penyampaian sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dan bagi berkongsi mengenai program pada hari ini, bersama dengan saya ketika ini Esko Kerajaan Negeri yang juga ADUN Sungai Manik, Datuk Zainul Fazi Paharudin. Baik Datuk, boleh Datuk ceritakan sedikit berkenaan dengan program pada hari ini? Program hari ini adalah program penyampaian sumbangan kepada penduduk-penduduk Cina sempena menyambut Tahun Baru Cina besok, yang melibatkan 4 buah kampung. Setiap tahun saya memperuntukkan 500 pack barang-barang untuk disampaikan melalui 4 ketua kampung baru. Dan ini antara program yang saya laksanakan, bukan saja untuk Tahun Baru Cina, malah setiap perayaan utama yang melibatkan kaum India dan kaum Melayu khususnya, saya akan mengadakan majlis ini. Dan saya telah mulakan majlis ini sejak 2008 lagi. Setiap tahun saya akan memastikan program ini dapat dilaksanakan, khususnya bagi memastikan mereka-mereka yang memerlukan perhatian oleh penduduk ketua-ketua kampung baru ini dapat kita sampaikan sedikit sumbangan agar mereka dapat menyambut sambutan Tahun Baru Cina dengan meriah sedikit. Dari segi pemilihan penerima tu bagaimana tu? Saya serahkan kepada ketua-ketua kampung baru bersama dengan barisan jawatankuasa kampung masing-masing untuk mereka memilih. Kita biasanya kita akan memilih mereka-mereka yang susah, golongan-golongan warga emas, golongan-golongan OKU yang ada sebahagiannya duduk sebatang kara. Dan 500 individu yang kita pilih itu adalah di kalangan 4 buah kampung. Kampung Baru Langkap, Kampung Baru Pelawan, Kampung Baru Cucak, Kampung Baru Gohong. Jumlahnya mungkin berbeza lah mengikut keluasan kampung dan juga mengikut jumlah penduduk setiap kampung. Akhir sekali Datuk, mungkin ucapan kepada masyarakat Tionghoa mandakan esok dah sambutan Tahun Baru Cina. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina, khususnya kepada rakan-rakan saya dan juga penduduk-penduduk khususnya di dalam Dun Sungai Manik, dan amnya kepada semua rakyat Malaysia yang berbangsa Cina. Tak kira di mana mereka berada, saya doakan semoga sambutan Tahun Baru Cina ini akan merapatkan lagi hubungan dan kesatuan, khususnya perpaduan masyarakat di negara kita ini. Terima kasih, Datuk. Jadi saya kira setakat itu dulu. Kembali semula ke studio. Terima kasih Ain untuk cerita pagi Perak ya, sempena dengan Tahun Baru Cina. Tahun Harimau ini pelbagai program dan juga aktiviti sebenarnya telah pun dirangka baik daripada persekutuan malah juga di negeri-negeri. Kalau kita melihat, itulah di antara keprihatinan daripada pihak Perak untuk mengagihkan bantuan kepada mereka yang menyambut Tahun Baru Cina esok. Ya, dan banyak lagi pengisian akan kami kongsikan kepada anda. Sebentar saja lagi, kita akan kongsikan apakah tips-tips pemanduan ketika musim perayaan begini. Selepas ini, kita berehat seketika.